Kelompok bersenjata membakar sedikitnya 15 rumah tenaga medis dan guru. Aparat kini mengejar kelompok yang membakar rumah pada Sabtu malam. Pada Sabtu malam, sekitar 20 orang kelompok bersenjata membakar belasan rumah tenaga medis dan guru yang bertugas di distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai. Sebelum membakar rumah, kelompok bersenjata mereka menyerang 4 anggota polisi di pos Deotadi 99 yang sedang berpatroli. Kurang lebih 30 menit, polisi terlibat kontak senjata dengan kelompok bersenjata. Yang melaksanakan pengamanan di pos 99, melaksanakan patroli di sekitar kawasan 45 dan 81 di distrik Baya Biru, ya, Kabupaten Paniai. Pada saat kembali dengan rute yang sama, tiba-tiba kelompok bersenjata melakukan penembakan ke arah rekan-rekan kami. Alhamdulillah, keempat rekan-rekan kami selamat di dua titik, warga masyarakat 45 dan lokasi 81, kelompok bersenjata melakukan pembakaran. Ada dua warga yang menginformasikan hal itu, ya, bahkan terjadi kontak tembak pada pukul 19.30 kembali pada saat rekan-rekan kami bergeser dari lokasi pertama.